3. Seorang kanak-kanak perempuan berusia 4 tahun ditemui meninggal dunia selepas ditinggalkan dalam kereta bapanya selama hampir 10 jam. Kejadian berlaku di hadapan sebuah kilang di Bukit Makmur, Sungai Lalang, Sungai Petani Kedah lewat petang semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Muda, ACP Azli Abu Shah, mangsa sepatutnya dihantar ke rumah neneknya di kampung Bukit Sungai Pasir, namun bapanya terlupa mangsa sedang tidur berada di bahagian tempat duduk belakang kereta. Bapa mangsa yang bekerja sebagai pemandu lori hanya menyedari kejadian apabila melihat mangsa berada dalam keadaan tidak sedarkan diri ketika hendak pulang ke rumah pada pukul 6.20 petang. Bapa mangsa terus membuat panggilan kecemasan untuk memaklumkan kejadian tersebut. Bagaimanapun, mangsa disahkan telah meninggal dunia dan mayat mangsa dibawa ke Hospital Sultanah Bahia Alustar untuk bedah siasat. Kes disiasat di bawah Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001.